Jika dibawa kembali zaman kanak-kanak kita, kita akan berkumpul setiap petang di padang, halaman rumah maupun taman permainan untuk bermain bersama rekan-rekan. Walaupun permainan yang dimainkan ketika itu tidak secanggih permainan di gadget anak-anak pada masa kini, ianya tetap menghiburkan dan menyeronokkan serta menjadi kenangan terindah buat kita. Apa yang menarik dalam permainan tradisional ini? Kita dapat meningkatkan kemahiran sambil bermain. Terdapat banyak permainan tradisional yang kita mainkan pada zaman dahulu melibatkan anggota badan yang besar, yaitu tangan, kaki, dan keseluruhan anggota badan. Ianya termasuklah merangkak, berjalan, berlari, melompat, memanjat, membaling, menangkap, mengejar, menarik, menolak, dan sebagainya. Tanpa kita sadari, sebenarnya kesemua pergerakan ini mengukuhkan lagi kestabilan seluruh anggota badan kita, sekaligus meningkatkan kemahiran motor kasar atau lebih dikenali sebagai gross motor skills. Sesetengah permainan pula memerlukan pergerakan anggota badan yang kecil seperti pergelangan tangan dan jari-jemari tangan ketika bermain. Melalui permainan tersebut, kemahiran motor halus atau fine motor skills dapat diasah dan ditingkatkan. Berikut merupakan senarai 5 permainan tradisi yang mempunyai banyak manfaatnya dan patut dimainkan bersama anak-anak atau dimainkan semula oleh mereka. Yang pertama, Ting-Ting. Sebagaimana yang kita semua tahu, Ting-Ting merupakan permainan tradisional yang sememangnya populer sejak zaman dahulu lagi. Bermain Ting-Ting dapat meningkatkan kemahiran motor kasar anak sekaligus menguatkan lagi otot mereka karena mereka perlu mengawal dan menyeimbangkan badan mereka untuk melompat ke dalam kotak-kotak Ting-Ting tanpa terjatuh. Lompat getah. Lompatan melintasi rantaian gelang getah pada tahap yang rendah sememangnya melegakan. Tetapi apabila ketinggian ditingkatkan, kita pasti memikirkan teknik terbaik untuk melakukan lompatan di atas rantaian gelang getah tersebut. Kadangkala kita perlu berlari dari jauh untuk mendapatkan impak lompatan yang tinggi bagi melempasi gelang getah. Pasti serenok jika kita dapat bermain permainan lompat getah ini bersama anak. Pergerakan dalam permainan ini dapat melatih kemahiran motor kasar anak dan membantu anak untuk membina otot yang lebih mantap. Jika dahulu kita menggunakan rantaian gelang getah untuk bermain lompat getah, kini anak-anak boleh bermain lompat getah dengan menggunakan skipping rope. Pukul berapa Datuk Harimau? Masih ingatkah lagi kita dengan adegan tarik menarik rekan dan baju rekan kita tatkala dikejar oleh sang harimau dalam permainan pukul berapa Datuk Harimau datang? Akhirnya, apabila salah seorang daripada rekan kita terlepas pegangannya, kita semua akan lari bergempiran. Walaupun debaran sentiasa mencengkam dada karena takut ditangkap oleh harimau, tetapi permainan ini tetap menyeronokkan. Batu Seremban. Walaupun permainan batu seremban ini merupakan permainan tradisional yang hanya memerlukan kita duduk sahaja untuk bermain, ianya memerlukan fokus yang sangat tinggi serta koordinasi tangan dan mata yang baik untuk membaling dan menangkap semula batu yang dibaling itu. Dengan pergelangan tangan dan jari-jemari tangan ketika bermain batu seremban ini, kemahiran motor halus anak dapat ditingkatkan. Bermain guli. Bermain guli juga merupakan salah satu permainan yang memerlukan fokus yang tinggi untuk membaling atau menjentik guli tepat pada sasaran. Selain itu, anak-anak juga perlu mempunyai koordinasi tangan dan mata yang baik untuk bermain permainan ini. Terima kasih karena sudi menonton video ini. Jika Anda ada beberapa ide untuk episode seterusnya, sila komen ruangan di bawah. Sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini supaya saya lebih bersemangat buat video di episode akan datang.